itu guys ya, untuk teman-teman yang udah bosan main Pokemon World ataupun udah pensiun ya, teman-teman bisa DM gue ya. Ini untuk jual akunnya. Soalnya banyak banget ya guys ya yang DM gue tentang, "Bang, ada akun kosong gak? Ada akun gak, Bang? Server ini kan." Siapa tahu teman-teman ya, setelah teman-teman infoin ke gue ya, siapa tahu cepat laku ya untuk akunnya. Ataupun gue juga bakal beli akunnya guys ya. Oke. Dan yang untuk pengen top up juga ya guys ya, top up ataupun real time arena ataupun review akun, silakan DM gue ya lalu Instagram ataupun email ya. Oke, ditunggu ya guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Saskui. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pembaruan dan cara melewati endless maze ya guys ya, dimana ada labirin ya. Gue bakal kasih tutorialnya. Sebelumnya itu gue bakal bahas dulu kali ini ya, yang apa aja yang baru di Dex ya teman-teman. Jadi di sini untuk summon ya, ya kalian cek gue sini ada 10. Yang di sini ya Good Pika ya. Di sini juga ada banner khusus untuk Rayquaza ya teman-teman, di mana Rayquaza sini di up ya. Cuman di sini nggak ada Mega Garchomp guys. Jadi cuman khusus untuk Mega Rayquaza, sorry. Dan sisanya Pokemon yang lain ada ya. Cuman emang yang lebih di up adalah Rayquaza ya teman-teman. Oke, di sini sebenarnya bisa digacha sih. Cuman gue nggak main Rayquaza jadi nggak pakai ya. Ini nggak tahu guys, kemungkinan nanti 100% form Zygarde kayak gimana nanti ya. Di sini untuk Z-Crystal dia nggak ada pembaruan ya, TM pun juga nggak ada ya teman-teman. Kemudian di sini juga health item nggak ada, bantuan nggak ada. Nah di sini plat, nah di sini ada Tapu Fini ya. Oke, HP lower 50%, damage receive reduction. Oke, nah ini lebih ke defense ya, sama nambahin recovery HP ya teman kita ya guys ya, itu jadi lebih ke defense ya. Cuman kemudian kemungkinan gue nggak bakal bahas semua guys ya, karena ini banyak banget ya platnya ya. Karena gue di sini lebih fokus ke apa aja yang baru ya untuk eventnya. Di sini juga ada Zamazenta teman-teman ya, ada si Farfetch ya. Di sini Farfetch, Cinderace, Deoxys ya. Ini Zamazenta, Farfetch ya, kemudian Cinderace teman-teman, Deoxys ya, Zacian, kemudian Yveltal kah? Yveltal baru kah? Oke, Yveltal baru. Ya. Yveltal ya, di sini Yveltal, kemudian mana gitu, Deadpool, Megachop, Jirachi, Victini, Reshiram, Zekrom, Giratina, Kyogre, Lugia, Ho-Oh, Rayquaza, ah Solgaleo nih guys, ini Solgaleo nih guys nih, ini kayaknya Solgaleo dah, coba kita cek dulu ya. Nah iya benar, Solgaleo baru ya teman-teman. Kemudian sisanya kayak sama semua ya, masih sama. Oke, Diancy, Mew, Dragonite, Zapdos, Articuno, Blissey. Nah, ini ada plat Pokemon baru guys, plat Pokemon R ya. Blissey, ningkatin damage ini ya. Damage receive-nya bakal berkurang guys ya. Damage terima teman kita bakal berkurang. Kemudian untuk Blaziken, meningkatkan burning damage. Kemudian ini tadi Blissey ini ya, damage receive ya. Kemudian sini Greninja, critical. Kemudian juga bisa pursuit overhead, ya bisa keluarin overhead lagi guys ya, sekali lagi cuman damage cuman maksimal 20% ya. Kemudian sini ada Skeptile ya, ketika akunya bakal meningkatkan ini ketika target HP-nya di bawah 50% ya, meningkat damage-nya. Hitmonchan ya, dia bakal mendorong Hitmonchan untuk mengeluarkan Normantek dan Normantek-nya bakal ada tambahan damage ya. Jadi ini bagus banget pakai Shadow Kill teman-teman ya, untuk Hitmonchan-nya ya pakai Shadow Kill bagus, ataupun combo sama Misty Psyduck juga bagus ya teman-teman untuk Hitmonchan. Gak tau juga nanti ya. Kemudian sini ada Gardevoir juga setelah dia release skill ya, nambahin damage reduction. Kemudian juga ketika itunya targetnya musuh, dia bakal absorb ya 7% target HP ya guys ya. Dan dia juga bisa mengurangi 1 energi poin, dan dia juga bakal bisa ngeheal Pokemon kita yang paling rendah HP nya ini bagus banget ya guys ya. Gardevoir lebih bagus sih kayak daripada yang lain ya, kalau Pokemon area ya guys ya. Nah di sini gue bakal bahas guys, di sini untuk Max Layer juga ada pembaruan ya. Jadi di sini teman-teman ada Max Layer atau Ultra Wormhole ya yang baru. Nah di sini ada Pokemon-Pokemon yang baru seperti Jirachi, kemudian di sini Tapu Lele baru ya, kemudian di sini ada Zygarde ya teman-teman atau Zygarde, kemudian ada Marshadow ya, kemudian di sini ada siapa lagi guys, gue lupa dah. Sini ada mana lagi? Ini Garchomp baru ya. Garchomp baru ya. Kemudian sisanya Raichu kayak lama dah. Raichu. Oke, ini Zapdos, Darkrai. Oke, Zapdos sama Darkrai baru dah. Dragonite udah lama ya. Moltres kayak Moltres guys ya.
kayak Moltres dah, Moltres baru dah kayaknya dah. Apakah kita lihat gini aja guys ya, kalau di sini nggak bisa ya, coba kita lihat di Max layernya yang ada di logonya seperti itu ya guys ya. Di sini yang pertama di api, kita scroll ke bawah guys. Nah ho-o, berarti ho-o tambahan yang baru sama Moltres ya. Nah itu ada tambahan Volcanion yang udah lama sama Mega Charizard guys. Kemudian untuk yang universal, kita scroll lagi ke bawah. Oke, di sini Tapu Lele sama Lucario guys ya. Nah, itu sama Marshadow ya, ada 3 Pokemon itu di universal. Kemudian di sini juga untuk tim Dragon. Nah, di sini ada Jirachi dan ada Garchomp guys ya. Mantap sekali, ada 2 DPS ya. Nah, dan di sini oke, untuk Poison, di sini ada Zygarde, ini mantap banget buat gua. Ini juga ada Darkrai ya, teman-teman. Ini juga lumayan. Darkrai sebenarnya lumayan sih. Cuma nggak kepake sebenarnya untuk gua. Oke, di sini untuk tim air ada Suicune dan Articuno ya, teman-teman. Sebelumnya cuma Gyarados sama Mega Blasto. Dan di sini untuk listriknya dia ada Gotpika dan Zapdos ya. Oke, kayak gitu guys ya untuk update-annya. Jadi sekarang lebih banyak yang bisa di Dynamax ya, teman-teman. Jadi kalian sekarang ya, kemarin kenapa nggak dari kemarin ya, Dev ya? Nah, ini juga bakal ngasih tahu kalian guys ya, tutorial Endless Maze ya guys ya, sampai selesai. Ya, gimana caranya kalian mendapatkan reward yang maksimal ya, dan kalian nggak ngebuang kunci-kunci. Jadi di sini ada triknya guys ya, jadi kalian perhatiin aja ya. The key is just front the door, there may be a trap. Nah, jadi dia udah ngasih tahu guys kalau itu ada bakalan ada jebakan, jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi kalian mesti dikalkulasi nih guys nih. Jadi di sini kuncinya kalian mesti pinter-pinter ngaturnya ya. Jadi di sini guys, gue bakal attack dulu ya di sini. Nah ini ada yang silver, ada yang gold ya. Nah ini kemungkinan ada yang nggak perlu kalian buka guys. Jadi nggak semuanya harus kalian buka ya, biar dapat maksimal ya teman-teman. Oke, di sini caranya pertama-tama kalian langsung ke bronze dulu, ambil kunci bronze sudah pasti ya. Mau gimana guys? Cuma satu jalan doang. Ini Jesse cuman figuran doang di situ. Kita buka ya. Caranya kita pencet pintunya baru open ya guys ya. Kemudian kita lawan Mew ya. Oke, di sini kita lawan Mew. Oke. Seperti apa musuhnya? Nah, kok gue pakai Dragon? Oh, ini line up gue yang lama kah? Ini ada deploy 94 95. Ini maksudnya apa nih, guys? Oh, apakah limited kah? Nanti mungkin lama-lama darah Pokemon kita lama-lama habis ya, guys ya. Jadi ini saran gue, kalian wajib bawa Pokemon terkuat kalian, yaitu jelas pasti ya. Jadi kalau bisa yang ada healernya guys, biar nggak mati-mati Pokemon kalian ya. Aduh, gue salah Jack Crystal pula. Nanti gue bakal ganti guys ya, Jack Crystalnya nanti. Oke, di sini Sunny. Oke, Sunny lagi pula. Gue gak main api guys, ini cuma Jack Crystal ini ya. Dapat kebetulan gue gak make ya. Oke, di sini kita di heal. Roar time, si Blade ya. Oke, Mew ngeheal diri sendiri ternyata. Mew buat apa ngeheal diri sendiri padahal ya? Kenapa nggak Pokemon yang lain? Biar bisa ngeluarin overhead ya. Percy Blade, cerot, nice. Mending soy langsung Mew-nya guys ya. Oke, kemudian di sini ada Leaf Storm, Roar of Time, Mud Shot ya guys ya. Belum mending soy ya. Aduh, di ulti pula. Nggak apa-apa guys, kita auto ya. Tahu tuh nggak apa-apa guys, jadi nggak masalah ya. Oke, Petal Dance. Nah ini kemungkinan bakal mati ya Moltres-nya. Nice, langsung mining soy. Oke, next one guys. Kemudian teman-teman langsung ke ambil ke boxnya ya, box yang merah putih. Kemudian kalian langsung ke sini ya, langsung berarti. Ini nggak bisa di, kita ambil coba pick up ya. Oh berarti langsung ke depan ya, nggak bisa ke samping ya. Oke, berarti kita ambil dulu guys yang boxnya nih merah putih. Kemudian kita ambil kunci silvernya. Jangan lupa guys. Nah ini maksimal adalah 18 ya. Kalian wajib ngambil semua guys biar kalian cuan ya, cuan guys ya. Oke, kemudian di sini nggak bisa ya, kita ke situ ya. Oke, di sini nggak bisa. Oke, stop. Berarti kita bakal ambil chest yang di sini guys, yang merah putih. Kemudian kita bakal lawan Genesect ya teman-teman. Oke. Nah kemungkinan guys di sini gue bakal skip aja ya karena biar nggak lama guys ya. Oke guys, di sini gue udah ngelawan si Genesect ya teman-teman. Langsung gue buka aja kuncinya yang silver. Nice one. Ada karena kenapa sih error banget dah. Nah di situ ternyata guys. Mesti itu yang buka bukan tengah-tengah ya. Silver key ya. Kemudian kita bakal ke Snorlax dulu ya. Ini gue bakal skip. Abis ini guys ya. Ini gue bakal ke atas dulu nanti setelah lawan Snorlax nanti aja ya. Kita lawanin dulu guys. Kita ambil dulu kunci ya yang silver.
Kemudian kalian ambil yang di pojok ya. Ini nggak kelihatan guys kalau kalian nggak perhatiin ya. Jadi kalian wajib banget perhatiin semua resource-nya. Kemudian kita bakal lawan Snorlax dulu guys ya. Kita challenge. Nah, di sini gue bakal skip dulu guys ya. Oke guys, di sini gue udah lawan si Snorlax. Dan gue bakal lanjut lagi treasure chest-nya di sini kalian. Ya, kemudian langsung ini kita... Ini sebelah nggak bisa ya, belum bisa ya. Ini beda-beda jalur guys. Kita ambil yang golden key dulu. Oke, kemudian di sini kita langsung buka aja. Ini udah pasti guys, nggak ada jalan lagi soalnya. Oke, itu ada 4 golden key. Sedangkan situ tinggal 3 ya guys ya. Jadi kalian harus jangan ngebuka semua pintunya guys ya. Jadi ada triknya. Nah, di sini gue bakal buka aja untuk golden door-nya guys ya. Kemudian di sini kita lanjut aja ya, ambil dulu box yang merah putih. Nah, karena di sini gua ada silver key, maka gua bakal ke kanan dulu guys, ke bawah kanan dulu ya. Oke, kita buka dan kita ambil treasure case-nya guys ya, treasure chest-nya. Kemudian kita lawan DNC ya, teman-teman. Dan di sini gua bakal skip lagi ya. Oke. Oke, next one kita menang guys akhirnya, dan kemudian kita bakal ambil treasure chest lagi, kemudian kita ambil golden key buat ke mega, ini ya nanti ya. Selain di depan Mega Hall ya, berarti yang di seberang sana guys, yang di seberang sana guys golden key-nya ya. Bukan di situ ya. Itu nanti ada di seberang sana, kemungkinan kita bakal ke sana dulu guys, ke Tapu Koko ya. Nah, itu ya, kita bakal buka di sana dulu guys. Kita langsung ke arah Eternatus ya, teman-teman. Oke guys, di sini gua bakal langsung skip aja untuk lawan Eternatus-nya. Oke. Oke guys, di sini kita menang lagi ya, easy ya. Kalau lihat aku sekarang, oke, di sini guys, gue minta maaf karena tadi udah gue skip ya. Jadi intinya ada Eternatus sama satunya lagi si Tapu Koko udah gue kalahin. Jadi ya karena tadi nggak kerekam ya, jadi pas gue pause, nah ini kita buka aja langsung. Nah ini kita kalian langsung bisa ambil ke sebelah kiri ataupun kanan sama aja guys. Ya ini bisa kalian ambil, kemudian kalian lawan Tornados, gue bakal skip lagi di sini teman-teman. Oke. Next one guys, kita menang lagi ya, masih easy ya. Sebenarnya ini gampang guys, kalian pun bisa menang ya. Langsung kita pick aja guys. Nah, kalian jangan ambil di ke kiri ya guys ya. Jangan buka kunci itu langsung ke kiri, jangan ya. Nah, itu adalah triknya guys ya. Jangan ke kiri, jadi kalian langsung ke kanan dulu ke Serneas-nya itu ya guys ya. Biar kalian mendapatkan semua resource ya. Serneas gue bakal kalahin, dan bakal gue skip lagi ya. Oke, di sini kita menang lagi teman-teman. Nice banget. Nah, di sini gue bakal ambil chopper key-nya, kemudian kita ambil treasure chest yang ungu di sini. Exquisite ya, susah banget ngomongnya. Oke, di sini kemudian kita bakal langsung ke JC ya, ke Mega Ho-Oh guys. Mega Ho-Oh. Ho-Oh maksudnya. Oke, kemudian kita ke Ho-Oh langsung ya. Kalian jangan ke arah JC ya, teman-teman. JC yang sono maksudnya, yang pakai golden key ya, jangan ya. Nah, di sini kalian buka langsung ya, langsung bantai Ho-Oh-nya ya guys ya. Nah, di sini gue juga bakal skip lagi. Oke guys, di sini gue udah bisa menang lagi ya, masih easy peasy ya. Intinya treasure chest kita ambil, treasure chest-nya. Kemudian yang di sebelah kiri kita ambil. Nah, jangan lupa silver door-nya, silver key-nya, main key-nya kita ambil juga buat buka di sini ya. Nah, di sini sebelum itu mungkin gue ambil dulu treasure chest-nya baru gue buka ya. Tapi kayaknya ini nggak perlu ya. Kayaknya nggak perlu guys, nggak perlu. Ini kayak nggak perlu. Nah, gue langsung aja ini ke arah Blastoise ya, teman-teman. Nah, ini nggak banyak yang tahu guys kalau bisa lewat sini ya. Ini kita bisa nge-save 2 kunci, guys. Ternyata ya. Satu kunci sebenarnya sih, satu kunci. Jadi, itu kunci yang silver itu nggak kepake, guys, sebenarnya ya. Kalau kalian pahamin ya. Itu nggak kepake. Ini gue bakal lawan aja si Blastoise-nya. Lipstrom, Iron Head, Mud Shot ya, guys ya. Keep Psywave. Kuat juga ya. Nah, ini kalian lihat guys ya, di sini HP gue udah pada mulai setengah. Nah, fungsinya bawa healer biar nggak mati-mati Pokemon kita ya guys ya. Nah, kalian lihat di sini setelah ronde ketiga atau keempat nanti dia bakal nge-heal lagi ya. Itu kalian lihat guys ya. Jadi dia bisa bertahan lama kalau kalian bawa healer ya, kayak gitu guys ya. Oke, kemudian tipsnya kalian langsung pencet di sini guys ya. Kalian langsung ke arah Venusaur. Langsung challenge tuh guys ya. Itu nggak banyak yang tahu guys, itu kalau ada jalan rahasia di situ. Oke. Di situ kemarin kita bakal start. Jadi ini adalah battle sebelum terakhir berarti ya. Ini bakal gue skip. Nice, kita menang lagi. Nah, kemudian kita bakal ambil ya di sini.
Jadi ini cuma juga guys kalau kalian punya ini ya yang silver, kita ambil treasure chest. Baru kalian ya kunci golden key tersisa yang terakhir itu kalian gunakan untuk di Lugia ya teman-teman. Nah ini kita buka langsung Lugianya, jangan yang di kanan ya teman-teman. Kita buka langsung Lugianya dan kalian berhasil guys. Ini adalah boss terakhir si Lugia. Dan oke, jadi kayak gitu guys ya. Kita bakal ya ini adalah pertarungan terakhir, jadi gue gak bakal skip. Jadi ya kayak gini guys. Intinya easy ya, asalkan kalian tahu triknya ya teman-teman. Jangan lupa guys ya, bantu like, bantu share-nya juga ya untuk teman-teman yang main Pokemon World. Siapa tahu dia kebingungan di Endless Maze ini atau labirin Endless ini ya. Labirin akhir ya, labirin akhir guys. Jadi ini gampang sih menurut gue. Di Marshadow ya, nggak ada damage walaupun di Super Lugia juga. Emang tim gue udah kuat banget sekarang ya. Walaupun kalau dibandingin sama Sultan sih jauh beda guys. Karena gue memang semenjak udah nggak pernah top up lagi ya udah gue jadi F2P aja, sama aja guys, sama kayak F2P juga kalau nggak top up mah. Oke, di sini langsung mati ya guys ya. Oke, dan di sini adalah final result-nya guys ya. Ini adalah yang paling bagus dari semua reward-nya. Jadi teman-teman, nah ini kalau kalian nggak berhasil sayang banget ya, karena reward-nya bagus-bagus semua guys ya. Oke, finally kita mendapatkan dan complete. Nice. Oke, selesai ya guys ya. Berarti kita nggak perlu buka dua pintu ya, karena emang nggak terlalu kepakai ya guys ya sebenarnya kalau buat pintu ini ya. Kayak gitu ya guys ya, untuk material door-nya juga percuma guys, kita juga buat apa bukanya juga, karena kita udah selesai ya, karena semua resource udah kita ambil. Dan kalau buat ngelawan monster pun kita nggak ada ya guys ya, nggak ada yang perlunya juga ya. Oke, jadi kayak gitu guys ya, untuk Endless Maze dan pembaruan update-annya. Oke, untuk teman-teman yang pengen joker tamaran ataupun top up ya, teman-teman bisa DM gue melalui Instagram ataupun email guys ya. Oke, yang pengen jual beli akun juga silakan ya, kalian bisa cek di short gue, ataupun kalian yang mau mengiklankan akun kalian di short gue silakan ya guys ya. Oke, thanks for watching, sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.